Okay guys, assalamualaikum. Bertemu kembali dalam Ali Bertolak. Hari ni hari first PKP 3.0 diperketatkan. Yang di mana sektor kerajaan 80% bekerja di rumah dan sektor swasta 40% bekerja di rumah. Tapi saya dengan kawan-kawan saya semuanya kebal COVID, kena bekerja. Aduh, nak tak nak kena kerja lah kan, kan geng-geng kebal COVID. Akhirnya tak faham kan, macam sektor kerajaan ada yang dah dapat vaksin tapi diorang dapat cuti, apa, dapat cuti from home lah, kerja di rumah 80%. Yang kita orang ni yang kerja swasta 40%, padahal tak dapat vaksin apa-apa lagi kan. Saya bersyukur lah masih ada kerja hakiki, ada, masih ada gaji tetap. Kalau yang berniaga tu tak tahu macam mana kan, nak arahkan niaga kan. Kalau dah KP macam ni nak berniaga macam mana kan. Motor apa ni bhai? Pelik. Beg Kawasaki ya. Aduh. Aduh, hari ni balik dengan motor pelik. Lalu lah, tahu tak berani. Pasal kerajaan tadi pun, tak payahlah kira sampai bilion-bilion. Tak payahlah sampai nak buat lockdown sampai 2 bulan, 3 bulan. Cukup kita layangkan 20 hari dulu tengok kan. Ni tak, gua plan sampai 2-3 bulan, 20 hari pun dah cukup kot. Layaklah kan, kerajaan ni fikir duit kan. Tapi nyawa yang kita orang ni tak fikir lah.
laju kata dia. Kalau nak aku review motor ni, geng-geng custom. Tapi motor ni ada lah custom, ni memang original ni. Orang kerja dari rumah, kita kena kerja. Layan je lah. Nak cakap lebih-lebih pun tak boleh. Bukan orang tengok video ni. Okay, korang layan lah video ni apa-apa. Jangan lupa like, share and subscribe. Jumpa lagi guys.